Beda dengan mata uang digital, Bitcoin. Semakin lama, nilainya itu akan semakin naik, dan semakin naik. Dulu tahun 1999, baru wujud yang namanya mata uang digital, Bitcoin ini. Ini adalah mata uang digital yang sah digunapakai di seluruh dunia untuk transaksi. Bisa ditukar ke rupiah, bisa ditukar ke dolar, bisa ditukar ke yen, bisa ditukar ke mata uang seluruh dunia. Berarti mata uang Bitcoin ini, walaupun digital, walaupun maya, bisa berlaku, bisa buat transaksi untuk mengeluarkan menjadi rupiah. Okay? Nah, di situ. Tahun 99 dulu harga Bitcoin ini 0,0001. Belum ada harganya. Tidak ada harganya. Dan hari ini tahun 2019, 10 tahun sudah berlalu. Harga satu Bitcoin ini sudah 151 juta. Harga satu Bitcoin 151 juta sekarang. Dulu nggak ada harganya tahun 99. Nah, berbeda dengan kopi ini tadi. Kopi dulu harganya 500 satu cangkir, sekarang dapat satu cangkir 2000. Berarti nilai uang rupiah semakin susut. Dan nilai Bitcoin semakin lama semakin naik. Nah, ini pentingnya kita menyimpan mata uang digital karena nilainya semakin lama semakin naik. Okay? Bisa dipahami ya, Bapak? Mata uang digital Bitcoin. Nah, apa kena mengena dengan perusahaan ESP Aset? Oke? Okay? Nah. Apa kena mengenanya ESP Aset dengan Bitcoin? EXP Aset ini ada projectnya, Bapak. Ada usahanya. Ya. Bagaimana mengajar kita itu berinvestasi dengan perusahaan yang benar. Nah, ini project perusahaan itu yang pertama yaitu mining. Apa itu mining? Menambang. Menambang. Kalau kita tahu di Lumajang itu ibaratkan pasir, menambang pasir. Tetapi kalau ESP Aset ini menambang mata uang digital yang namanya Bitcoin itu. Untuk mendapatkan Bitcoin itu tadi harus pakai mesin. Ya, pakai mesin. Nah, di situ ini mining. Yang kedua, trading. Nah, trading ini tadi pembelian mata uang digital ya dengan harga yang murah dijual, ketika harga naik dijual. Jadi itu namanya trading. Yang ketiga, arbitrase. Nah, ini proyek-proyek perusahaan. Arbitrase. Yang keempat, cashbox. Yang kelima, EXP Alert, tempat pembelajaran. Nah, ini adalah usaha-usaha perusahaan ESP Aset. Nah, apapun bisnis yang hendak kita lakukan, pasti kita mengeluarkan yang namanya modal. Ada nggak satu usaha yang tidak mengeluarkan modal? Nggak ada ya. Semua keluarkan modal, jual cilok pun keluarkan modal nih. Modal jual cilok itu kira-kira berapa, Bapak? Kalau Bapak tahu. Oh, Pak minta maaf. Oh, minta maaf nggih. Jual cilok itu kira-kira modalnya berapa dari mula-mula, Pak? Dari pertama. 300-an ya. 300. Motornya berapa, Pak? Oh, itu modal juga, Pak. Bapak mancal apa? Kembali terlang. Ya, naik motor ya. 10 juta, 15? 5 juta. Motornya 5 juta. Gerobaknya, Pak?
Ini kita total-totalan semua loh. Karena ada penjual jilat. Minta maaf nggih, Pak nggih. Profesinya teman. 5 juta motor. Gerobaknya, Pak? 300. 300. Kompornya? Kompornya 100. 100. Oke. Iya. Pokoknya dalam 10 juta habis, Pak? Ya, habis sih. 10 juta ya. Nah, ini jual cilok aja, Pak. Kira-kira Bapak jual cilok ada risiko nggak? Ada, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada? Ada. Ada ya? Jual cilok pun ada risiko, Bapak Ibu. Apapun bisnis, pasti yang pertama keluarkan modal. Yang kedua, pasti ada risiko. Saya tidak mengatakan bahwa ISP aset ini tidak ada risiko. Tetapi kalau kita bisa mempelajari, mencari satu bisnis yang minim risikonya, kenapa kita tidak lakukan? Jual cilok besar nggak risikonya? Kalau hujan, oke, kalau hujan banyak Pak risikonya. Jadi di sini. Dan ISP aset ini menawarkan dengan kita semua itu seminim-minim risiko, kecil risikonya. Ya, pertama jual cilok keluarkan modal 10 juta. Di XP Aset dalam 6 bulan, minta maaf Bapak ya. Dalam 6 bulan modal 10 juta bisa enggak jadi 20 juta, Bapak? 6 bulan. Bisa jadi jual sebesar. Enggak bisa ya? Iya, sama motornya itu. Oh, jangan, Pak. Nanti matikan nanu, Pak. Jangan dijual kan gitu. Nah. Tetapi bagaimana caranya kita berinvestasi di ISP aset dengan modal 15.500? 15.500 selama 6 bulan itu bisa jadi 31 juta. Jadi Bapak, jual cilok pun nggak bisa untung 100% ya selama 6 bulan. Itu pun Bapak harus hari-hari harus jalan ya. Harus iter cilok-cilok gitu kan. Tapi di ISP Aset ini tidak. Kita itu hanya memandu dan mengontrol uang kita itu tadi yang kita investkan daripada telepon kita aja. Pakai telepon. Ketika Bapak join di ISP Aset, yang pertama Bapak akan dapatkan yang namanya akun. Akun ISP Aset. Ini secara online. Perusahaan ada di Eropa. Ya. Sekarang ini canggih, Bapak. Untuk kita mendapatkan hasil dolar itu tidak perlu kita pergi ke Amerika. Cukup di Indonesia itu kita bisa dapat dolar. Karena apa? Di ISP Aset itu pembayarannya pakai dolar. Dan ketika pencairan kita dibayar mata uang digital yang namanya Bitcoin itu tadi. Bitcoin ini bisa dijadikan rupiah nggak? Bisa jawabnya. Bisa masuk dalam rekening nggak? Bisa jawabnya. Nanti saya akan jelaskan. Oke? Jadi ini adalah proyek-proyek perusahaan. Oke? Nah, jadi sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, Bapak? Sebelum saya lanjut. Saya lanjut. Ibu? Saya penting rupiah saya masuk, Pak, ke rekening. Dolar-dolar tak main lah. Saya penting rupiah. Kan kita ada di Indonesia, yang kita gunakan transaksi ya adalah rupiah. Baik itu Bitcoin, apa ini Bitcoin? Gak penting, Bapak. Gitu. Yang penting bisa cair rupiah di situ kan. Yang penting uang 15.500 bisa jadi 31 juta. Nah, di situ.
Nah, bagaimana caranya dan bagaimana sistemnya? Kok bisa uang 15.500 ini bisa jadi 31 juta? Nah, ini ada caranya, Bapak. Karena di ESP Aset, dalam akun kita itu kita dibayar dolar, dan paket kita juga membeli paket dolar. 15.500. RP US. Nah, di sini dalam akun kita itu akan berbentuk dolar. Dan kita berinvestasi dengan ESP Aset ini tidak perlu memakan waktu yang lama untuk mendapatkan bukti. Karena ESP Aset ini akan pulangkan modal kita ini tadi setiap hari. Selama ESP Aset ini 2 tahun lebih, Bapak ya. Sudah 2 tahun lebih itu tidak pernah gagal bayar hak kita sebagai member. Sudah 2 tahun lebih. Ya. Gak pernah satu hari pun tidak dibayar kecuali hari libur. Nah, dalam satu minggu itu ada 5 hari kerja. ESP Aset bayar cuma 5 hari kerja. Hari Sabtu dan Minggu libur. Jadi 5 hari. Nah, ESP Aset ini membayar kita setiap harinya, pulangkan modal kita ini tadi yang 15.500 ini setiap hari 0,5 hingga 1,5% setiap hari. Selama 120%. 120%. Maka ketika sudah pembayaran 120%, modal kita kembali dari 15 daripada 1000 dolar menjadi 1200 dolar. Keuntungan berapa? Keuntungan kisaran 3 juta tanpa melakukan apa-apa. Ya. Tanpa melakukan apa-apa, Bapak taruh aja 1000 dolar, Bapak akan dapat selama 120% ini tadi sudah terbayar, uang Bapak berkembang menjadi tambah 3 juta. 15 juta tambah 3 juta menjadi 18.500. Oke. Okay. Loh, tadi kok katanya kok jadi 31 juta? Kan gitu. Nah, ini ada satu sistem bagaimana kita untuk memaksimalkan keuntungan uang kita itu tadi. Bagaimana untuk memaksimalkan keuntungan uang kita ini? Ya, jadi tanpa ada pencairan selama 120% ini, kalau setiap hari dibayar, wis kita ambil purata aja 1% ya, karena di sini perusahaan bayar 0,5 hingga 1,5%. Kalau setiap hari 1%, maka 120 hari aja uang kita akan dikembalikan setiap hari oleh perusahaan. Oke? Okay? Nah, jadi tanpa pencairan selama 120 hari atau bersamaan 6 bulan dengan sistem kita menambahkan ke modal. Profit harian yang setiap hari itu tadi akan tambahkan ke modal. Nah, ini baru keuntungannya itu bisa maksimal. Modal 15 juta bisa jadi 31 juta selama 6 bulan. Bagaimana caranya? Oke, seperti ini, Bapak. Jika setiap hari kita purata 1% aja pembayaran dari perusahaan, pulangkan modal kita. Berarti 10 dolar setiap hari. Tanpa kita melakukan apa-apa, kita dibayar lebih kurang, kalau rupiah, 150 ribu. Satu hari. Oke, satu hari 150 ribu. 10 dolar kita dibayar tanpa melakukan apa-apa ini. Ya. Nah,
ini tadi kalau satu minggu berarti 50 dolar. Satu minggu 50 dolar bersamaan lebih kurang 750 ribu. Satu minggu tanpa melakukan apa-apa. Nah ini tadi yang namanya manusia kadang kita memerlukan ada kebutuhan yang mendadak gitu. Kalau mau dicairkan itu bisa. Kalau mau di WD dicairkan ke bank itu bisa. Nanti saya akan bagi tahu sistemnya bagaimana cara mencairkan ke bank. Ini melalui akun yang namanya Indodax. Nah, Indodax ini adalah exchanger. Kalau penukaran uang kertas ke uang kertas namanya money change. Money changer. Di sini ada enggak di Lumajang money changer, penukaran mata uang kertas? Ada di kota. Iya, uang ringgit ditukar rupiah, dolar ditukar rupiah. Itu namanya money changer. Kalau mata uang digital ke mata uang rupiah itu dinamanya exchanger. Exchanger. Ah, yaitu Indodax. Indodax ini milik Indonesia punya yang bekerja sama dengan seluruh bank yang ada di Indonesia. Dalam ruangan ini Bapak Ibu mungkin mengetahui berapa banyak bank di Indonesia? 10? Awalnya cuma 5. Ternyata kita tidak mengetahui selama ini di Indonesia itu ada 100 bank lebih. Yang kita tahu yang pastinya BRI, BCA, Mandiri, BNI, ya. Bank Jeguk. Bahaya Bank Jeguk itu, Pak. Takut saya. Jadi di situ ada 100 bank lebih. Nah, ketika kita ada BNI, ya udah bisa. Keluarkan aja cek pencairan terus ke bank BNI. Nah, di situ ikut kita punya bank ya di situ. Nah, saya lanjutkan. Di sini tanpa ada pencairan selama 6 bulan baru uang kita bisa menjadi berganda 100% keuntungannya. Bagaimana caranya? Oke. Berhubung seminggu kita dapat 50 dolar, ini kita tidak bisa ditambahkan ke pokok. Ini pokok modal kita. Ya, pokok modal kita 1000 dolar. Nah, tunggu 100. Kalau 100 dolar berarti 2 minggu baru kita bisa tambahkan ke sini, ke pokok modal awal kita. Maka pokok modal awal kita ini tadi akan menjadi 1100 dolar. Dan setiap hari 1%-nya bukan 10 dolar lagi tetapi 11 dolar setiap hari. Kita sudah naik, Pak. Tadinya kita dibayar 10 dolar, berhubung kita tambahkan ke pokok permulaan modal kita itu tadi menjadi 1100, maka sudah naik. Ya, 1% daripada 1100 11 dolar. Satu minggu 55 dolar. Tadi kita dapat 50 dolar. 2 minggu berarti sudah 110 dolar. Tadinya dapat 100. Kan lumayan 10 dolar. 150 ribu. Ini ada ya. Ada brosurnya. Oh iya, oke, okay, siap. Biar lebih jelas. Heeh. Ibu di rumah ibu banyak ya, Ibu? Iya, lupa. Wah. Nah, itu bisa dibagi-bagikan. Hanya cuma satu. Oh, cuma satu ya. Oh, mantap Umi.